Ini dia teman-teman, hasil tangkapan kita. Kita mau bakar sebagian lah. Nanti cobain rasanya dibakar langsung, dapat dari alam langsung dibakar gimana rasanya. Oke teman-teman, saksikan terus keseruan kita. Yep. Oke teman-teman, kita masak kerang nih teman-teman ya. Sambil istirahat kita bakar kerangnya teman-teman, yang hasil pencarian tadi. Nanti kita tunjukin dapatnya teman-teman seberapa. Nah ini katanya bisa langsung dimakan teman-teman, jadi kita cobain ya teman-teman. Tuh lihat, wow, wow, udah kayak gitu aja om. Wow, nah, serius om, panas om, panas coy. Tuh lihat teman-teman, dalamnya, kelihatan nggak? Tuh, wow, agak kotor-kotor gimana ya teman-teman? Aduh, airnya panas banget. Kita coba ya teman-teman. Ini dia teman-teman hasil bakaran kita ya teman-teman. Tuh lihat dalamnya. Ini belum bisa langsung dimakan ya teman-teman. Kita cuman apa namanya, buka ininya aja. Habis itu kita bakar teman-teman, kayak dibikin sate kayak gitu. Ini aja udah terbuka, ini masih susah bukanya. Dalamnya tuh masih kenceng banget. Jadi kita perlu buka, habis ini kita tusuk-tusuk kayak bentuk sate gitu. Habis kita bakar lagi. Pokoknya lihat terus ya teman-teman, makanan ala primitif. Ini dia teman-teman, setelah kita tusuk-tusuk ya. Oke teman-teman, tapi kita coba teman-teman, langsung dari alam. Lanjut terus pokoknya. Lanjut terus. Ya, masih proses pembakaran nih teman-teman. Kita tetap menunggu. Terus teman-teman, masih ini proses pembakaran ya. Kita tunggu pokoknya sampai matang. Oke teman-teman, ini udah matang nih. Kita coba makan ya. Kerang kita tangkap langsung dari hutan dan langsung kita santap yang masih fresh banget pokoknya. Oke guys. Kita coba guys. Tuh. Kayak ada mulur-mulurnya gimana gitu. Sud, sud, bisa buat jepretan. Jepretan. Udah makan aja loh. Gimana rasanya? Manis asam asin. Coba. Lezat banget cuy. Kok ada asin-asinnya gitu ya? Ada asin-asinnya, ada manis-manisnya. Sumpah enak teman-teman. Enak om ya? Enak teman-teman, serius. Tapi amis banget teman-teman. Kok ada temen-temennya om? Kok ada temen-temennya? Tai, mana? Mana? Tuh lihat teman-teman. Orang primitif dulu nggak harus dibakar teman-teman, langsung dimakan kayak gitu. Ya, ini kita bakar dulu ya. Kalau orang berusaha survive di hutan itu harus bisa makan apa aja teman-teman.
walaupun itu dalam keadaan mentah. Oke teman-teman, pokoknya mantap. Mantap. Om, diem aja loh. Enak guys. Enak. Terus enak. Balik lagi tuh. Enteng. Masih banyak kok. Cuman lumut aja. Dagingnya manis banget. Yang pahit itu mungkin tintanya, tentakelnya ya. Mantap guys. Cuk, ambil dulu. Kaya akan protein ya teman-teman, kerang itu bagus banget buat nambah tenaga, apalagi kalau berusaha survive di hutan kayak gitu, bagus banget. Jangan sampai kita kekurangan suplai protein ya teman-teman, daging, kerangnya termasuk. Sedikit alot ya teman-teman, tapi memang kayak ada manis-manisnya gitu kok. Serius, ada amisnya sih, nggak terlalu banget ya karena udah dibakar, jadi pokoknya lebih ke aroma ikan panggang gitu loh teman-teman, tapi lebih ke kayak di jeroannya kayak gitulah, kalau misalkan ayam kayak gitu tuh lentur dagingnya. Tuh teman-teman, doyan, doyan dong. Duh, perut udah keroncongan. Eh, emang tadi sini nggak makan, pasang makan dong. Pagi nggak sarapan. Oke lah. Guys, dibagiin satu doang guys sama Mamang Sukiman. Tega dia, bener-bener tega. Mentang-mentang enak guys, dihabisin. Cuci guys, kamera. Mantap.